Korang mesti tak tahu kan, yang dekat Bagan ni, kat kawasan Bagan Pulau Pinang ni, ada pantai macam ni. Yo guys, korang tengoklah guys. Lawa sebenarnya tau. Tapi apa yang menyedihkan, kita datang Penang, asal datang Penang je mesti kita nak pergi mana? Georgetown, Jonker Walk. Padahal dekat Bagan ni ada juga pantai yang cantik macam ni. Cuma orang kata tak membangun lah. Tapi lepas kita dah interview dengan calon nombor 3, Alan, mewakili parti Perikatan Nasional, katanya dia akan membangunkan kawasan ini untuk menjadi lebih maju, mungkin lebih cantik, lebih bersih untuk apa, pelancong-pelancong kat sini datang. Sebenarnya Yaya dan tim MKR pun terkejut sebenarnya, Bagan ni ada pantai yang cantik macam ni guys. Korang tengoklah, mungkin memang perlulah calon-calon baru, muka-muka baru untuk menaik tarafkan pantai, orang kata pantai bersih lah, namanya pantai bersih di Bagan Pulau Pinang ni guys. Selamat tengah hari, calon nombor 3, okay, untuk Parlimen P043, okay, Parlimen Bagan. Okay, saya calon dari Parti Perikatan Nasional mewakili Parti Bersatu. Baik, Alan sendiri ada rasa gemetar tak akan bertanding dengan calon-calon yang lebih senior? Kata otai lah dekat sini, mungkin ada perasaan gemetar tu? Perasaan gemetar untuk bertanding dengan otai tu tak ada. Tapi perasaan gemetar berjumpa dengan you adalah. Excited to see you. Just joking lah. So anyway, I mean, it's like a big hurdle, okay, a big task, okay. Dia satu orang kata satu PRU yang tiba-tiba datang tanpa kita jangka, dan saya pun hanya mengetahui yang saya dicalonkan sebagai calon 2-3 hari sebelum penamaan calon. Bagan ni is not a is a place that unfamiliar with me, so I'm quite familiar with Bagan, and the people here, you know, after a week of campaigning, I think they are smart enough. So rata-rata penerimaan dari rakyat pembilang kaum, especially Tionghoa Chinese, is very good. So we are quite surprising, you know, rakyat dah bijak, rakyat datang menilai, okay, dah 15 tahun dipimpin oleh seorang ahli parlimen yang merupakan ketua menteri, merupakan menteri kewangan. Kalau nak dikira, I think Bagan will be the best place, the most developed place, betul ya? Tapi no, Bagan is still lag behind of infrastructure. And Bagan, seperti yang anda tahu dalam video TikTok saya semalam, bila saya dijemput bersama dengan penduduk di pantai bersih Bagan Dalam, bila kita memantau, kita begitu sedih melihat pantai yang begitu cantik pada satu ketika dahulu, tapi hari ini dalam keadaan yang sangat parah. Bukan saja infrastruktur tidak ada, jalan yang berliku-liku, parking yang problem, you know, and tempat itu tidak dalam keadaan yang memuaskan. Jadi salah satu manifesto saya sebagai ahli pemimpin bakal akan datang, kalau dapat menjadi ahli parlimen di sini, saya ingin memajukan pantai bersih sebagai one of the tourism areas like Batu Feringgi. So tak perlulah orang Bagan atau seberang ni hanya nak pergi Batu Feringgi, betul ya? Jadi saya menawarkan diri, dan I feel there's a lot of ruang dengan peluang yang boleh kita bangunkan Bagan. Dan Bagan juga mempunyai masalah sosial yang agak tinggi. Jadi kita, saya terutamanya bersama dengan ketua balai di sini, selepas kunjungan sebelum ni, kita ingin mewujudkan community policing, di mana setiap kawasan yang agak mempunyai masalah tu kita berkhidmat bersama dengan polis dan juga community, supaya kita boleh membantras jenayah, dan kita boleh mengajak anak-anak muda kita. Dan kita boleh guide them, you know, I mean, a better way of life, and how they can help back the community. So this is few options and few manifesto that kita nak buat. Then dari segi kesihatan, tempatnya kita tidak ada hospital di sini. Di Bagan ni penduduk dah ramai padat, tapi kita tidak ada hospital. So bila kita memantau, kita agak sedih bila melihat keadaan seperti ini. Satu parlimen yang besar, satu parlimen yang pernah ditawan oleh orang kata ketua menteri dan juga menteri menteri kewangan, patutnya didahulukan kesihatan semua ni untuk rakyat. So my wish and my aim is to provide a better facilities, you know, if we were to win, and then government is ours, I feel definitely
kita boleh buat kita boleh buat improvement, you know, maybe in terms of facilities. Itu isu utama lah yang perlu. Isu utama, kan? Yeah. Then isu penjajah juga, penjajah menjadi masalah. Bila mereka tidak ada tempat untuk menjajah yang sebaik-baiknya, jadi bila tempat yang mereka menjajah tu tidak dibenarkan oleh local government, biasalah kena saman lah. Ya, jadi mereka mengadu kepada saya, sentiasa kena saman. But mereka nak cari tempat yang elok, tempat yang strategik, tempat yang betul menjadi lesen pun, you know, I mean maybe the members of parliament here tidak begitu ambil berat, ataupun mungkin beliau lebih busy dengan benda-benda lain. So I think there's a lot of improvement we can do, you know, to build hawker center ke, food court ke, with the help of the government or state, biarpun berlainan kerajaan. But I think it's a benefit for the rakyat. Kita boleh berbincang, betul. Kita boleh bincang, main agenda kita adalah untuk kebaikan rakyat, supaya tempat ni, penjajah ni tidak menjajah di sebarangan jalan, kerana dia akan akibatkan kesesakan jalan. Untuk anak muda, okay, kita nak wujudkan track motor, di bagai terkenal arit-arit dengan illegal racing. But it's good, but it's not healthy. But kita akan wujudkan yang baik, tempat yang legal. So mana tahu kita ada juara champion gua, I mean juara champion motorbike one day, mungkin Bob ke atau anyone ke. So saya khawatir juga anak-anak muda ni, because tanpa bimbingan yang baik, tanpa guidance yang baik, dan kalau diberi peluang, okay, untuk memimpin dan menerajui bagan, okay, saya ingin mengambil beberapa orang pekerja, especially dari golongan pemuda, supaya golongan pemuda ni lebih mahir, lebih faham kehendak orang-orang muda. Sekarang ni kan, anak muda tak nak mengambil bahagian dalam apa, mengundi politik, sebab rata-rata yang saya tanya, diorang kata kecelaruan politik. So malas nak ambil pot dah, tak nak ambil tahu dah, malas dah, tak tahu nak pilih siapa. So mungkin Alice sendiri ada taktik-taktik tertentu untuk menambat hati anak muda untuk sekurangnya turunlah mengundi. Saya faham dengan keadaan sekarang ni. Bila semalam saya turun padang di RNR, saya telah bertemu dengan lebih kurang 5-6 team bikers of this youth. Okay, memang mereka kata mereka rasa agak kecewa. Okay, bila mereka pilih Barisan Nasional pun begitu, bila kita mereka pilih PH pun begitu, betul ya. Tapi saya yakinkan kepada mereka, Perikatan Nasional adalah orang kata satu keputusan yang baik ataupun satu pilihan yang baik. Kerana kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat bersih. Baik, soalan terakhir saya lah, apa nasihat alert untuk anak-anak muda yang ingin menceburkan diri dalam bidang politik? Sebab some of it, dia takut tapi cakap belakang-belakang je. Mungkin ada galakan to get involved to this. Kalau nak kata berikan peluang, saya orang yang sangat suka dengan anak muda. Di sebelah saya Andrew seorang anak muda yang saya lihat beliau boleh ke depan. Dan saya ada Hamidi, kat sana, ini buat anak muda. So this ada anak muda yang telah kami, you know, ataupun saya didik, dan saya memberikan peluang. So kami sentiasa memberikan peluang untuk mereka ke depan. Dan anak-anak muda yang ada ni, saya merayu juga, anytime boleh call saya, boleh WhatsApp saya ataupun melalui social media. Memang kami memberikan ruang dan peluang. Dan you are the future of the Malaysian politics, and we want to build leaders, as they say, leaders build leaders, okay? Dan di sini saya beri komitmen kepada semua, tanggungjawab saya adalah untuk membina orang kata pemimpin masa depan, pemimpin muda yang boleh membawa perubahan kepada negara kita. Baik, sebenarnya apa kelebihan parti Allen ni berbanding dengan parti-parti lawan yang lain selain daripada stabil, bersih, selain daripada itu? Biasalah. Mencalonkan muka-muka baru yang lebih energetik. Betul. Okey. Lama je. Ya. Saya percaya 3-4 buah parti yang besar seperti Barisan Nasional, seperti PH dan seperti PN, rata-rata menyatakan mereka akan buat perubahan. Mereka adalah kerajaan yang bersih, kerajaan yang anti rasuah. Tapi saya percaya Barisan Nasional, kalau nak kata bersih anti rasuah, mereka dipimpin oleh kluster mahkamah yang mempunyai kes, betul. I mean, ya, kita tak tahu kes tu sama ada dia akan convicted or whatever, but kalau in other countries, as long as you have case, as a gentleman, you have to resign until the case is settled, right or not? Jadi rakyat dapat memilih pemimpin yang betul-betul tidak ada track record rasuah atau tidak ada track record jenayah, betul? Yeah. Okay, dan our very very big aim is for the PRN Penang
Dan saya percaya kali ini PRM Penang dan kita akan kemukakan pemimpin yang baru. Pemimpin baru ni mungkin mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin Penang masa depan.